Halo guys, balik lagi sama Modin di sini. So sekarang ini Modin lagi ada di bawah house karena kita lagi cari-cari perlengkapan peralatan untuk mendaur ulang untuk merubah kamarnya Moza ya, mau dicat ulang. Seperti tadi udah kalian lihat, Modin ini beli beberapa perlengkapan. Ada baju, ada kertas untuk bias biar catnya nggak kemana-mana begitu. Terus amplas karena harus dihilangin dulu kan warna cat dasarnya. Dan sekarang kita lagi cari-cari cat yang cocok untuk kamar Neng Moza. Guys ya, jadi kita bakal merenovasi kamar lama menjadi kamar baru. Jadi mau tahu gimana hasilnya dan prosesnya? Ayo aja deh kita lihat sekarang yuk persiapannya. Guys, pertama itu kita pasang karpet kertas ya, gulungan kertas gini supaya si catnya atau si alatnya itu nggak jatuh-jatuhan. Jadi kita bakal pakai mana tadi? Nih, yang kayak gini ya. Ini itu gunanya jadi buat scratch kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita pasang dulu. Mama Dini mau ngelemin ini dulu sekarang. Dilemin, diselotipin biar kemana-mana. Neng, Moza? Happy mau titipin kamar? Iya. Karena ruangannya ini belum diangkut, agak sedikit kecil ya guys. Jadi kita kerjain setengah-setengah dulu. Udah dilap, udah dilemin, sekarang kita mulai ngegasruk ya guys. Gasruknya kayak gimana? Ini loh, ngegasruk itu seperti, contohnya alatnya adalah seperti ini. Kita pertama-tama kita harus pakai sarung tangan dulu. Mana sarung tangan sama Dini? Gak ada di sini. Sebentar ya, saya cari. Kita kerjain kayak gini ya. Jadi kita harus ngegasruk kayak gini guys. Nah, ya. Kenapa kayak gini? Karena supaya si catnya yang di sini itu bisa nempel nanti. Ya. Kayak gitu. So guys, Mama Dini minum dulu ya karena haus sekali. Ya, kerjaan yang melelahkan tentu saja. Jadi harus. Jadi tuh habis digasrok itu kita juga lap lagi karena banyak debu-debu kan. Jadi kita harus dibersihin. Habis kamar Moza, nah ini dapur juga kita lihat ya. Ini warna ini mau kita ganti juga. Saya haus banget guys, ntar dulu ya. Ini Moza juga haus pasti.
Masih ada Erwin di sini. Kita bomin ke atas ya buat yang bisa, oke? Guys, ini Moza ngecat udah gaya segala macem. Udah gaya putri duyung. Thank you.
So guys, akhirnya sudah selesai lapisan pertama ya. Tinggal tunggu kering dan lapisan kedua nanti. Jadi di situ udah patung lagi dari jendela. Jadi akhirnya selesai. Kalian bisa lihat ya, jadi kurang masih begitu tertutup putihnya sempurna karena ini cuma lapisan awal ya. Ya, kalau misalkan belum dikasih cat itu ini gini kayak gini. Jadi kelihatannya kayak udah selesai tapi belum. Karena ini masih kayak macam primer gitu. Apa sih namanya? Lapisan pertama. Supaya si catnya itu awet. Ya. Udah selesai, kita tinggal tunggu kering. Ya, seperti ini. Atau lagi rapihin rolo. Benerin rolonya rusak. Ya. Tahap pertama selesai. Kita guys, so ini udah lapisan kedua, tapi seperti yang kalian lihat ya, udah selesai. Tapi warna putihnya belum keluar banget, ya. Jadi sepertinya, kalau dari jauh sih sepertinya rata. Ini udah lapisan kedua, jadi kita mesti lapisin lagi. Tuh, mau dikasih lihat ya, sebentar ya. Seperti yang kalian lihat tuh, ya, udah lapisan kedua, tapi masih. Warna kayunya tuh masih kelihatan gitu. Jadi sekarang bakal lanjut ke lapisan ketiga. Okay. Kita lanjut lapisan ketiga sekarang. Supaya cepat selesai. Yuk, kita kerja lagi. So guys, akhirnya selesai juga kamarnya Moza. Kalian pengen tahu hasilnya kayak gimana? Yuk deh kita lihat ya. Kita lihat bagaimana. Ta. Sekarang kita tanya Moza. Sayang, apa? How is it? Do you like it? Yeah. Do you like it? Mm-hmm. Mm. So different than before. Yeah. Okay. It's good. Jadi kita di sini nggak ubah apa-apa ya guys ya. Jadi masih barang-barang yang sebelumnya memang ada. Ini itu meja belajar, aslinya adanya di kamar sebelah. Ya. Ini tempat tidur masih sama. Dan ini tadinya itu ada di kamar mandi. Kita keluarkan. Dan ini lemari baju masih sama. Kemungkinan ini nanti kita bakal ubah juga jadi warna putih, kita cat lagi tapi nggak sekarang.
ya. Dan itu adalah buku-bukunya Papa Tom, koleksinya ya. Dia juga suka sama lampunya. Dan kita lihat pemandangan di luar. Oke, nah ini. Jadi langsung menuju ke luar ya guys. Langsung menuju ke luar pemandangan. Nah, seperti itulah kamarnya Musa. Dia suka banget.